Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Oke, selamat datang lagi di channel saya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan komen. Oke, di sini saya mau melihat Wulan ya, Wulan Permata di sini live bareng Zainul. Wow, ada apa ini gerangan? Setelah sebelumnya kan mereka ini berdua live tapi secara terpisah ya, tapi kali ini kayaknya langsung bareng nih live-nya. Wah, surprise ya. Oke, sebelum kita melihat Wulan berduet ya, bernyanyi dengan Zainul, lagunya Bidadari Cinta, kita lihat kedekatan mereka akhir-akhir ini. Lihat videonya ya, Wulan Lida, Wulan Permata ya, bucin sama Zainul, sini sih judulnya ya, sudah jalan bareng dan makan bareng, seperti apa? Yuk, kita lihat dulu cuplikannya, sedikit video Zainul dan Wulan lagi makan jalan bareng. Sebelumnya, nanti setelah itu kita baru melihat mereka bernyanyi Bidadari Cinta ya. 1, 2, 3. Kemudian kan aku pelat 3. Perpaduan Tama dan Paul Rosa, jadilah Zainul. Yeay. Yeah. Berarti bisa nyanyi, bisa dance dong. Kalau dance juga kaku banget. Nggak bisa dance aku. Kalau belajar bisa. Zainul udah 7. Tua banget. Wih, Wulan tampak cantik ya, sama Fresh dan Zainul juga. Yeah. Oke, ganteng nih, serasi ya, kalau menurut saya ini serasi ya. Emang yang satu cantik, yang satunya ganteng, ini dua-duanya klop banget. Dan pastinya mungkin sama-sama seiman ya. Kalian belum pada tidur apa jam 10:30, 11:30? Oh, yang mana? Oh ini live jam malam banget ya, 11:30. Kamu jangan berani pakai akun fake di sini. Kamu dibayar sama siapa? Oh, lagi baca-bacain komen ya. Dari orang yang untuk saya cepetin aja ya, karena ini kan durasinya lumayan agak-agak lama ya, sekitar 15 menit ya. Wul Indonesia kalah, Wul, kita bahas nanti di Asia 7 ya. Emang lawannya siapa? Nggak tahu. Oh, DA Asia 7 ya? Belum gak ikutan DA Asia. Setelah itu DA Asia 7 nanti? Iya, kan mau dibalas di DA Asia, kan Uzbekistan gak ikut tetep, DA Asia. Tetep aja kita menang Indonesia, yang penting kan antar negara. DA Dunia. Iya, nanti. Mau bikin ya? Misi mas, mbak, ini kita udah mau... Bulan terlihat ini ya, terlihat cantik, oh, iya, fresh, dan kayaknya tambah semangat gitu loh. Lihat senyumnya. Wow. Terlihat mukanya lebih ceria ya dari sebelumnya. Bang Zainul makin ganteng aja. Emang iya. Tumen kelembang, dia udah habis baterainya. Yang ribet yeah. Blokir ya. Please yang enggak suka Wulan jangan mengada-ngada kasih kamu neng. Kok begitu? Enggak apa-apa. Wulan. Ini dekat rumah. Adem banget ilah kita jajan. Coba tatap Wulan. Ram mana tadi muncul dibilang nyamuk. Iya, tatap-tatapan ya. Mata enggak sih? Kayaknya ada. Coba mata kita sama. Benih-benih nih ya. Indonesia ku sabar. Tapi ya. Tapi cocok sih kalau menurut saya cocok ya. Keduanya ya. Karena kan tiap ada. Tapi kurang tahu juga sih karena kan kita yang menjalankan kan mereka berdua. Selagi kalau kita sebagai netizen nih hanya mensupport aja yang terbaik. Kamu jadi beri jodohnya Wulan. Emang aku tuh berjasa banget. Hidup aku tuh berjasa buat orang banyak. Jangan ijon dicabut atau jodohan. Nonton gak sih? Gak ada tidur kayaknya. Besok kan kuliah. Gue. Enggak, hari ini pasti dia pakai parfum satu botol sih. Bang Ram Cibinong di mana? Yang ori lagi. Tahu parfumnya Wulan 5 juta hari ini disemprot seluruh badan. Demi jahilan, jahilan. Kenapa sih? Melotot-melotot kelihatan tahu di live. Emang ya? Iya, Wulan melotot-melotot arahnya ke jahin lagi. Terus kalau kamu bisa lihat tadi dari melototnya tuh di sini ada lope-lope. Bucin ya. Bucin. Kayak bisa deh. Terus kamera belakang nih. Iya. Jangan. Jailan, naon cina? Naon cina? Apa sih gitu ya artinya? Apa katanya kan? Oh, ya bisa apa sih juga. I love you kakak Ram gemes ya. Makasih. Jadi apa Raman? Jadi Jailan. Meram tapi kamu ngejelek-jelek.
alam semesta. Apa nih? Wasit sabar ya Ram, ngomong Ram, pacarnya Kak ini mirip. Kita lanjut aja ke live duet Unggulan Permata dan Zainul ya. Di sini Bidadari Cinta. Langsung 1 2 3. Bersyukur kepada Allah telah dipertemukan. Aduh enak banget suara Wulan. Aduh kalau udah nyanyi nih sangat indah suaranya, resonansinya. Oke, Zainul ya. Aku lelah dan berterima segera jiwa ragaku untukmu. Masya Allah, enak banget beneran. Bulan ini dengan tampilan ini ya, rambutnya yang baru ya, stylenya ya ada-ada di agak-agak di chat lah sedikit, tapi keren, jadi fresh. Apapun adanya engkau pula dan beriman segera jiwa ragaku untukmu. Mantap, benar sampai aja itu rapnya, bagian rapnya. Ya Allah, ngena banget. Cocok juga ya mereka diduetkan ya. Bernyanyi sambil senyum-senyum, kelihatan happy ya, kelihatan ceria. Wah, kayaknya ada bumbu-bumbu asma berarti. Suaranya tinggi ya. Bulan, Masya Allah, merinding dengan suara Bulan. Wah ini kalau bernyanyi emang benar-benar masuk banget ke dalam lagunya, penghayatannya, penjiwaannya. Jadi emang artikulasinya sangat jelas, dinamikanya semuanya nih. Ya tuh bener-bener lah suaranya tuh bagus banget. Tumpah. Oh.
enak banget. Masya Allah ini keren duetnya. Aduh, suka banget saya di sini. Apalagi di bagian-bagian rapnya tuh, wah nendang banget. Aduh, semoga ada apa ya versi cover mereka berdua ya dengan video musik lah. Jadi kan kita bisa mendengar lebih jernih lah ibaratnya, lebih HD. Tapi di sini saya jujur suka banget sampai aja aku kan selalu itu di bagian udah saya nggak mau ngomong banyak komentar lagi. Yang pasti untuk mereka berdua sukses kedepannya dan semoga nggak jadi gimmick ya. Dan ya kalau memang mereka nanti kedepannya menjalankan hubungan ya semoga baik-baik aja, semoga tidak ada hal-hal arang melintang lah ibaratnya. Pokoknya sukseslah untuk Bulan dan sukses juga untuk Zainul. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan ya. Dan pokoknya sukses dan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.